yang kurang mampu. Kalau sudah cukup, lebih baik cukup dan kecil. Yang berbahagian, tiba saatnya kita hidup bersama. Menurut estimasi dari Kementerian Kesehatan, Jawa Timur ini nomor 1 dan Jombang ini sama estimasi yang agak tinggi. Jumlahnya berapa Pak penderita sekarang? Kalau sekarang 1612. Sebagai yang sudah terobati 850-an orang. Sisanya ini yang masih tahap pengobatan. Sebagai kota santri Pak, upaya yang dilakukan Pak? Sebagai kota santri, sebagai upaya-upaya yang kita lakukan untuk seperti macam ini. Di samping kita melakukan sosialisasi dengan pembentukan forum penanggulangan AIDS, ya, kita juga bekerja sama dengan teman-teman lembaga-lembaga pada masyarakat, termasuk yang istilahnya juga terkena, yang sudah sembuh. Ini juga kita bawa kemana-mana dalam rangka untuk memberikan semangat bagi saudara-saudara kita yang terkena HIV maupun AIDS. Terkait peraturan Bupati kaitannya dengan peraturan Bupati tentang penanggulangan AIDS, ya. Nah, ini dalam rangka supaya nantinya desa-desa ini juga melakukan kegiatan hal yang sama, termasuk sosialisasinya. Kaitannya dengan bentuk anggaran bisa dilakukan di tingkat desa melalui anggaran alokasi dana desa. Kisarannya berapa Pak untuk desa? Pak? Kisaran dananya tidak terbatas, tergantung desa masing-masing yang terkena. Ini seluruh kecamatan kena semua Pak ya? Seluruh kecamatan ada satu maupun lebih dari satu ada, hampir seluruh kecamatan. Dampaknya memang bukan berkaitan masalah dampak yang dari Bali, tapi apa yang disampaikan dari ibu rumah tangga pun juga terkena karena mungkin tadi untuk mengantisipasi supaya nanti pada saat mengandung bayi yang lahir itu bisa. Dalam prosedurnya apakah nanti belum menggandeng KUA terkait pendataannya? Bisa dilakukan menggandeng dengan Kementerian Agama atau Kementerian Tenagama bisa. Melalui kalau di desa mesranya itu sebelum menikah kan kadang-kadang rapak itu perkiraan berlaku kapan Pak untuk aturan semacam itu? Mudah-mudahan 2016 nanti setelah desa-desa ini kita arahkan bisa pada saat musreng bangdes, karena ini musim nyabrang musreng bangdes sampai Januari ini, supaya nanti dimasukkan di pusat ini. Kita beroleh sih penularan tertinggi. Iya, makanya tadi kita singgung, kaitannya kita singgung dengan kota hidup kita, berkelanjutan kita, supaya kita nanti banyaknya dengan kafe-kafe ini. Targetnya tadi kita sudah sampaikan, mengurangi. Kalau menghabiskan, insya Allah kalau doa panjenengan semua juga ikut mendukung teman-teman media, syukur 2016 sudah selesai semua ya. Untuk mengantisipasi supaya nanti pada saat mengandung bayi yang lahir itu bisa. Dalam prosedurnya apakah nanti belum menggandeng KUA terkait pendataannya? Bisa dilakukan menggandeng dengan Kementerian Agama atau Kementerian Tenagama bisa. Melalui kalau di desa mesranya itu sebelum menikah kan kadang-kadang rapak itu perkiraan berlaku kapan Pak untuk aturan semacam itu? Mudah-mudahan 2016 nanti setelah desa-desa ini kita arahkan bisa pada saat musreng bangdes, karena ini musim nyabrang musreng bangdes sampai Januari ini, supaya nanti dimasukkan di pusat ini. Targetnya tadi kita sudah sampaikan, mengurangi. Kalau menghabiskan, insya Allah kalau doa panjenengan semua juga ikut mendukung teman-teman media, syukur 2016 sudah selesai semua ya. Jadi mereka pindah ke luar kota dan tidak pamit lagi. Jumlahnya sampai? Jumlah yang meninggal kurang lebih 500-an. Yang meninggal cukup banyak angkanya. Iya. Penyebabnya karena apa? Karena memang penanggulangan HIV di Indonesia maupun di Jombang agak terlambat. Jadi awal-awal mulai tahun 2008 sampai dengan 2010 itu kita menemukan mereka sudah tahap AIDS. Di mana tahap AIDS itu mereka sudah dalam banyak penyakit penyertanya. Di situ mereka kita selamatkan.
berhasil karena kita menemukan orang yang masih sehat dan kemudian ditemukan positif HIV sehingga tidak kemudian langsung dilakukan dan selama ini belum dilakukan kemandirian. Jadi selama ini penanggulangan HIV itu masih bergantung kepada lembaga donor untuk biaya pengobatan dan seterusnya, itu masih bergantung kepada lembaga donor. Nah, kita mengingin khususnya dalam penanggulangan. Belum ada kesanggupan dari pemerintah? Ada kesanggupan, tapi tidak mencukupi kebutuhan. Pemerintah saat ini baru mencapai 10%. Namanya siapa, Pak? Igo Kimon. Sebagai? Igo Kimon, saya koordinator program di Lembaga Jombang Care Center. Betul. Ntar kami lihat. Igo Kimon. Posisi, ada institusinya? Saya Igo Kimon dari Lembaga Jombang Care Center. Okay.